Hello, hai. Assalamualaikum murid-murid yang sedang menonton Cergas Didik TV KPM. Sekarang ini bersama dengan Kak Elly Arifin di sini. Ya, Kak Elly akan sama-sama buat senaman dengan murid-murid di rumah bersama dengan guru-guru kita. Tapi apakah senaman yang kita akan lakukan yang dinamakan sebagai senaman plyometrik? Apakah itu? Nak tahu lanjut? Kita berkenalan dulu dengan guru kita. Jom. Wow, bukan calang-calang orangnya. Cikgu kita ni akan sama-sama melakukan senaman plyometrik dengan Kak Elly juga murid-murid di rumah. Ini dia kita bersama dengan Cikgu Tasha. Apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Elly, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Saya dah bersedia. Wah, dah saya cergas. Nampak tadi Elly bersemangat kan, untuk hari ini kita sama-sama dengan murid-murid. Apa dia senaman yang kita nak buat hari ini kan? Itulah cikgu. Nama senaman inilah senaman plyometrik. Maksudnya ya, betul. Apa tu cikgu? Okey, senaman plyometrik ini untuk murid-murid sekalian adalah satu aktiviti yang memfokuskan kepada kuasa otot. Wow. Jadi kuasa otot. Dan bagi individu yang ingin melaksanakan senaman ini perlulah ada kecergasan yang baiklah kat sini. Kecergasan yang tinggi maksudnya kena ada stamina yang tinggi. Betul. Juga cikgu. Wah, tak sabar, tak sabar. Maksudnya tidak kisahlah peringkat umur yang rendah dan juga tinggi pun boleh terlibat sama-sama melakukan aktiviti ini. Okey, apa-apa pun murid-murid di rumah juga kena melakukan senaman pemanasan badan sebelum melakukan apa-apa sahaja aktiviti senaman, terutamanya plyometrik ini. Pastikan murid-murid memakai pakaian yang sesuai untuk memudahkan pergerakan. Untuk murid-murid sekalian, kita akan melakukan aktiviti memanaskan badan untuk senaman plyometrik. Baik. Okay. Saya juga ditemani oleh Cikgu Ismadi dan Elly. Kita akan sama-sama buat. Okey, dah bersedia Elly? Dah lama dah bersedia. Okey, murid-murid dah bersedia? Okey, kita akan melakukan aktiviti memanaskan badan yang pertama iaitu lari setempat. Okey. Oh, betul-betul lari setempat. Ready, go. Okey, kita akan start dengan yang perlahan dahulu. Okey. Teruskan bernafas. Pernafasan ni macam mana cikgu? Okey, kita akan tarik nafas ikut hidung dan hembus ikut mulut. Okey, murid-murid juga buat ya. Okey, now kita akan cepatkan lagi kita punya pergerakan. Go. Okey, slow. Okey. Masih lagi ada masa untuk kita tingkatkan kadar nadi kita supaya kita punya otot dalam keadaan yang bersedia untuk melaksanakan aktiviti. Okey. 20 second lagi. Okey, ready. Slow. Okey, dan berhenti. Kita akan start dengan aktiviti yang kedua, okay, iaitu lunges. Okey. Lunges. Okey. Okey, now kita akan letakkan tangan di pinggang. Kemudian kita akan kaki kanan ke hadapan. Okey. Dan diikuti dengan kaki kiri. Okey, ready? Go. Satu. Kiri. Dua. Yes. Elly boleh? Boleh, cikgu. Okey, terus. Berapa lama ni, cikgu? Okey, kita akan buat dalam kiraan 10. Okey, 8. Oi, cepat betul lapan dia. 9. Okey, 9 kiri. And lastly kanan. Okey, stop. Macam mana rasa? Elly? Rasa bersemangat. Betul. Kita nak laksanakan aktiviti yang seterusnya selepas ini kan? Baik. Okey, murid-murid sekalian, kita akan melaksanakan aktiviti plyometrik pada aras rendah. Okey? Ready? Sedia. Okey. Sedia? Okey, kita akan buat aktiviti yang pertama pada aras rendah senaman plyometrik iaitu squat jump. Okey, murid-murid pun boleh sama juga follow kami di sini. Okey. Ready? Bend. Putut. Up. Satu. Go. Dua. Okey,
Boleh Ellie, teruskan lagi. Oh, oh. Okey, teruskan lagi, terus sampai 10. 8. 9. 10. Okey, kita akan teruskan aktiviti yang kedua selepas ini iaitu power step up. Okey, iaitu kita akan menggunakan box. Okey, okay, kalau murid-murid nampak dekat sini, kita ada 3 box. Box yang berwarna merah, kemudian berwarna biru dan juga warna Ellie. Hijau. Kat Ellie kita warna hijau, hijau. Dan dia ada ketinggian. Okey, ready? Oh, saya kat sini eh. Okay. Boleh ke? So, untuk kiraan yang pertama, ready? Up. 1. Down. Tangan tu. Okey, up. Okey, up. 3. Okey, terus up. Betul yes, itu? Good. Up. 4. Okey. Go. 7. Okey, down. Tadi kita buat kaki apa? Kita buat kaki kanan. Jadi sekarang kita tukar kaki kiri pula. Okey, murid-murid. Boleh ikut? Ready? Kaki kiri? Boleh. Ready. Up. Okey. Ready. Up. Good. Kaki kiri akan naik. Kemudian tangan kanan. Yes. Ready. Up. 7. Up. And lastly. Up. Okey. Kita terus aktiviti yang ketiga dalam aras rendah untuk senaman paleometrik. Iaitu ins and outs. Iaitu kaki di bahagian rapat kemudian dibuka. Okey. So kita akan cekak kat pinggang. Ready. Go. 1. 2. 3. Okey, boleh Ellie? Boleh. Good. Okey, 8. Lastly, 9. 10. Okey. Okay. So kita akan buat aktiviti aras rendah yang terakhir dalam senaman paleometrik iaitu lateral bounce. Alright. Ready? Lari, ya. Sama juga dengan 10 kiraan. Okey, ready? Go. 1. 2. Yes. Kita perlukan pelakuan yang cepat. Boleh Ellie? Boleh. Okey. Memang mencabar. Ha-ha. Tapi saya percaya murid-murid di rumah pun boleh juga kan? Otot saya berotot lah. Yes. Okey. Lastly. Habis. Okey, itulah dia. Senaman di aras cikgu rendah. Okay. Memang mencabar okay, kan? Okey, okay, kita tarik nafas. In. Out. In, out, in, out. Okey, inilah dia senaman paleometrik pada aras yang rendah. Rendah. Selamat mencuba. Untuk murid-murid, sekarang kita dah masuk kepada senaman paleometrik aras sederhana. Okey, untuk aktiviti yang pertama, senaman paleometrik pada aras sederhana iaitu one leg box jump. Okey, murid-murid, 10 kali untuk aktiviti ini. Kita akan bengkokkan kaki kiri. Okey, pastikan tangan dihayun untuk mendapatkan daya yang maksimum. Okey, ready. Go. Okey, turun. Okey, turun, jangan lompat. Buat ulangan yang kedua, ready. Kemudian lompat. Okey. Okey, tak apa. Down kan kaki. Turunkan ke bawah. Bagus sekali ya. Yang kedua, yang ketiga. Ready. Up. Okey, down. Okey. 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 Up. Okey. Up. Okey. Down. 9. Ready. Up.
Harga ah. Tak ada seimbang. Betul, keseimbangan, balancing penting. Okay, lastly, ready, up. Okay, down. Okay, kita akan start kaki kiri pula. Bersedia tak? Okay, ready, up. Okay, down. Satu. Okay, bengkok. Up. Now, dua. Ready. Up. Tiga. Okay, baik. Yang keempat. Ready. Up. Okay, balance. Ready. Up. Okay. Lapan. Up. Sembilan. Up. Okay. And lastly. Up. Yes. Tahniah. Okay. Kita akan teruskan dengan aktiviti aras sederhana senaman paleometrik, iaitu single leg vertical jump. Tadi kita lompat ke atas. Sekarang kita lompat guna satu kaki ke hadapan. Okay, ke hadapan. Cari tempat yang sesuai. Boleh mengirim, menghadap sana. Okay, kita akan mulakan dengan sebelah kanan. Okay. Baik. Kita bengkokkan kaki sebelah kiri. Tangan, hayun. Ready, up. Okay, good. Kemudian pusing. Oh, tukar. Okay. Up. Okay, good. Bengkok kaki. Go. Up. Okay, lastly. Yang terakhir. Up. Okey. Kita akan terus sebelah kiri pula. Baik. Okey, sama sebelah juga kiri. Kiraan okay. Yang ulangan. Okey, bengkokkan kaki kanan. Okey, tangan dihayun untuk dapatkan daya. Kemudian lutut dibengkokkan sedikit. Dan ready, sedia untuk jump. Go. Up. Okay. Good. Okay. Tak apa. Go. Up. Okay. Ready. Okay, murid-murid kita boleh nampak. Apakah peranan tangan? Okay, teruskan. untuk mendapatkan daya. Okay, Ellie. Okay. Cikgu Ismadi. Ready. Go. Good. Okay, Ellie boleh lagi? Boleh, cikgu. Semangat ah, itu yang kita nak. Murid-murid di rumah pun semangat juga. Okay. Saya terasa jantung saya dipam-pam. Yes. Go. Okay, good. Go. Okay, lastly. Yang terakhir. Okay. Kita akan start untuk aktiviti yang terakhir pada aras sederhana dalam senaman paleometrik. Baik. Iaitu speed skater. Speed, okay, speed skater. Skater pada aktiviti yang ketiga. Baik. Okey, kita teruskan. Ready, go. Satu, go. Oh, terus ke kanan? Yes, terus ke kanan. Tak payah berhenti. Okey. Okey, kita teruskan. Oh, ini sedang meluncur salji ini, Eli. Ya. Yeah. Kan? Tapi aspek keselamatan penting. Okey. Baik. 8. 9. 10. Okey. Dan untuk aktiviti yang keempat, iaitu lateral jump. Okey, perlakuan secara terus. Okey. Lompat. Oh, okey. Boleh juga. Boleh. Okey. Okey, kena jarak yang mencukupi. Tidak terlalu besar. Ikut keupayaan masing-masing. Okey. Ready. Rapatkan kaki, tangan di pinggang. Mula. Okey, cikgu kaki kena berikut juga mesti. Yes, untuk dapatkan apa? Daya. Daya. Okey. 8. 9. 10. Okey, wow. Itulah dia. Senaman paleometrik aras
sederhana. Selamat mencuba. Okey, baik murid-murid. Jadi kita akan laksanakan aktiviti senaman paleometrik pada aras tinggi. Okey, untuk aktiviti yang pertama kita akan buat clap push up. Okey, sama juga dengan kiraan 10 kali ulangan dan masa rehat 10 saat. Baik. Okey. Kita terus. Jadi, okay. Buat. Kita akan downkan, rendahkan dahulu. Jadi, okay, ready Cikgu Ismadi. Okay, tinggikan. Up. Tepuk. Okay, down. Okay, up. Tepuk. Oh, down. Eh, okay, boleh? Up. Tepuk. Down. Cikgu. Okay. Saya boleh, memang, saya cuba sedaya upaya, yeah, Cikgu. Memang kita nampak tahap kesukaran. Tengok Cikgu Ismadi berjaya buat pelakuan. Eli pun mencuba. Murid-murid di rumah pastikan aspek keselamatan. Betul ke saya buat, perlu Cikgu? Perlu dititik beratkan juga. Okey. Betul ke saya jangan buat, paksa. Cikgu? Okay, betul. Salah ke? Turun, up. Kemudian terus clap. Yes, good. Okay. Kita nampak kecepatan tangan di situ. Okey, kita akan teruskan. Yang ke-7. Ready? Up. Down. Okey. Up. Down. Lastly. Okey, yang terakhir. Up. Okey. Habis di situ. Itulah dia. Mencabar. Okey. Untuk aktiviti yang kedua, tahu tak apa dia agak-agak? Burpee. Burpee. Bertempat sekali. Okey, kita akan buat burpee. Okey. Ini saya tak bukan mat ni. Okey, tak boleh tak pakai mat. Lah. Baik. Kita akan bersedia untuk buat pelakuan yang kedua. Okey. So, saya akan menghadap ke, kita akan menghadap ke sisi. Okey. Yang pertama, down, turun. Kemudian, letakkan tangan. Okey. Buka kaki, tolak. Depan, up. Okey, satu. Okey. Boleh? Boleh. Okey, yang kedua. Okey, dua. Baik. Terus. Tiga, up. Okey, bagus. Nampak kat situ. Ha? Kalau yang telah bersedia, murid-murid yang mempunyai kecergasan yang tinggi, boleh melakukan aktiviti dengan baik kat situ. Kita boleh nampak kan? Okey. Yang ke-6. Terus. Bagus, Cikgu Ismadi pun bersemangat. Okey, murid-murid boleh buat di rumah. Ha? Dan yang ke-8. Okey, nampak kan penat kan di situ? Ada mencabarlah. Okey. Otot membakar. Dan yang terakhir. Yang terakhir. Okey. Down, up. Yes. Okey. Ini adalah aktiviti kita yang terakhir dalam aras tinggi bagi senaman plyometrik. Okey, kita gunakan box. Ready? Box ini. Okey, kita akan gunakan box. Saya akan tolakkan box ke hadapan. Okey. Okey. Pelakuannya adalah kita akan lompat ke atas box dengan menggunakan dua kaki. Okey, ready? Cikgu Ismadi, Eli. Okey, bengkokkan lutut. Kemudian hayungkan tangan. Lompat. Okey, bend. Dan terus. Oh, turun macam biasa. Turun macam biasa. Okey. Dua. Lompat. Turun. Okey. Boleh juga kita variasi, kita boleh ke hadapan. Okey, kita boleh cuba, murid-murid. Dan lompat. Okey, kita boleh pergi ke bahagian hadapan. Variasikan kita punya senaman. Okey. Dan lompat. Okey, terus ke depan. Okey, pelakuan yang ke-6. Dan lompat. Okey. Ke-7. Jadi lompat. Okey. And lastly, okay, ready? Bend.
Lompat. Terus. Jadi, lompat. Okey, 10. Itulah dia aktiviti yang keempat bagi aras tinggi senamai paleometrik, iaitu jump to the box. Okey, jadi murid-murid boleh ikut kami untuk aktiviti menyejukkan badan, iaitu hurdle stretching. Okey, kita duduk. Duduk. Okey. Allah, buat kebar. Tunjukkan kaki berlunjur di hadapan. Okey, murid-murid pun sama boleh ikut. Okey. Kemudian kita akan bengkokkan kaki kiri masuk ke bahagian dalam, kaki kanan. Okey. Kemudian kita akan pegang kedua-dua belah tangan di hujung kaki dan tahan selama 10 saat. Okey, ready. Okay. Kalau tak boleh jangan paksa, kita ikut kemampuan diri kita. Baik. Okey. Ready, tolak, tahan. Okey. Tahan selama 10 saat. Okey, kita akan stretchkan kita punya otot. Kemudian 9, 10. Okey, tukar kaki kanan. Masukkan kaki kanan ke dalam. Jadi sama juga kaki kiri, kedua-dua tangan. Okey, pegang. Ini kita buat pegang dulu. Okey, otot. Kemudian kita tolak dan tahan. Tu selama 10 saat. 7, 8, 9, 10. Okey, up. Okey, yang seterusnya kita akan teruskan aktiviti menyejukkan badan yang kedua, iaitu standing leg cross. Okey, kita sama juga dengan melunjur. Kita akan masukkan kaki sebelah kanan ke dalam kaki kiri, kemudian pegang dan tarik. Okey, tahan 10 saat. Okey, lebih tenang, relax. Tarik nafas seperti biasa. Oh, ini selesa, cikgu. Okey, lebih selesa. Posisi penyejukan badan yang ini selesa. Rasa otot tu terasalah. Ya, betul. Okey. Sebab tadi otot kita dah bekerja. 9, 10. Okey, terus. Kita akan teruskan ke sebelah kiri. Masuk bahagian dalam. Kemudian tarik. Okey, tahan. Okey, kita nampak otot kita berada dalam keadaan yang relax untuk mengelakkan pengumpulan asid laktik. Asid laktik, bila kita dah gunakan tenaga, asid laktik akan berkumpul di otot dan dia akan menyebabkan otot itu dalam keadaan yang lesu dan kita perlu uraikan asid laktik dengan membuat aktiviti menyejukkan badan. Okey, habis. Itulah dia dua aktiviti. Okey, kita boleh bangun, Cikgu Ismadi. Kita dah buat aktiviti menyejukkan badan. Baik. Okey, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Ya, saya. Di atas senaman-senaman yang telah Cikgu kongsikan berkenaan dengan senaman plyometrik. Jadi, secara keseluruhan, mungkin Cikgu nak simpulkan terhadap senaman plyometrik ini. Kenapa pentingnya senaman plyometrik? Terima kasih, Eli. Untuk kesimpulan bagi senaman paleometrik ini, iaitu kita boleh nampak senaman berfokuskan kepada untuk meningkatkan kuasa otot. Kita boleh nampak aktiviti ini. Dan dalam senaman ataupun aktiviti yang kita lakukan, perlu daya yang maksimum dan pelakuan yang cepat. Baik, terima kasih Cikgu Tasha dan juga Cikgu Ismadi di atas perkongsian juga senaman plyometrik. Untuk kita pada hari ini. Jadi murid-murid di rumah boleh cuba dan lakukan senaman ini bersama dengan kawan-kawan juga keluarga untuk lebih seronok beraktiviti bersama. Teruskan menonton Cergas di Didik TV KPM. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.